Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya di jalannya Idris SP, jalannya Wong Deso yang suka ngevlog jalan-jalan murah, jalan-jalan sederhana, tetapi tetap bahagia. Halo, 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 halo. Akhirnya saya sudah sampai di kota Mannheim. Lanjutkan jalan-jalannya di sekitaran pusat kota. Jadi kota Mannheim itu sebenarnya kota kecil tapi sangat indah ya. Dan ini penampakan taman yang paling terkenal atau paling hit di kota Mannheim, yaitu Taman Wasserturm. Di sini ada air mancur, juga taman bunga-bunga. Dan kalau malam hari itu semua nyala dengan lampu warna-warni. Ini bangunan-bangunan di samping kanan dan kiri Taman Wasserturm. Kebetulan cuaca hari ini sangat cerah, sangat indah, walaupun anginnya agak kenceng sedikit ya, keras suaranya, menderu-deru. Nih, pohonnya kelihatan bergoyang-goyang karena anginnya sangat kencang hari ini. Jadi di tempat ini tuh merupakan tempat tujuan wisata juga, tempat nongkrong, juga tempatnya orang pacaran kali ya. Jadi tempatnya memang sangat menarik. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah tinggal di sini atau di Jerman ataupun di Mannheim, tidak asing lagi ya tempat ini ya. Sangat populer sekali. Buat yang belum ke sini, misalkan main-main ke kota Mannheim, jangan lupa mampir ke tempat ini, Wasserturm namanya. Nah ini kalau malam hari, air mancurnya itu bersinar ya, karena ada lampu-lampu mainannya. Semua. Oh ya, karena ini masih corona, kita diharuskan pakai maskernya kalau masuk ke areal taman. Oke, baiklah teman-teman, lanjut dan simak videonya kembali, menikmati pemandangan Taman Wasserturm yang ada di tengah kota Mannheim. Terima kasih buat yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Salam sukses, salam sehat dan bahagia selalu dari saya, Idris SB.